Okey, kita tak ada highlights, kita nak terus ke berita yang utama. Okey, yang pertama sekali ni kita tengah nak cerita pasal isu yang tengah hangat diperkatakanlah sebab baru-baru ni Presiden FINAS iaitu Ahmad Idham telah mengeluarkan satu statement yang membuatkan netizen semua marah dia. Ni mesti you cakap tentang dia nak minta sebuah platform rancangan ni untuk ditapis. Yes, sudah pasti betul. Ianya telah menimbulkan kemarahan pelbagai pihak. Mungkin dia ada reason ataupun tujuan dia tersendiri. Tapi kita tak berkesempatan untuk berjumpa dengan beliau. Tapi Adriana, you sempat jumpa dengan? Yes, kita bertemu dengan salah seorang wakil dari Profima dan juga dia juga merupakan pengarah untuk filem yang bakal dikeluarkan tak lama lagi, Banglo 99, iaitu Khair Muhammad Nors. Jom kita dengar pendapat beliau. Baru-baru ini kecoh di laman sosial apabila CEO FINAS Ahmad Idham mengeluarkan kenyataan mengenai penapisan kandungan di sebuah platform digital. Dia menyeru agar pihak berwajib menitik beratkan sensitiviti kandungan. Bagaimanapun, kenyataan beliau diselar netizen dan ini pendapat dari pihak Profima. Industri kita dah berkembang sekarang. Dia membuka rezeki kepada penerbit dan juga membuka rezeki kepada tenaga kerja bahkan tabik dan juga pelakon. Kalau nak komen dari segi lain, abang tak dapat komen lagi sebab abang tak tahu apa isu yang berlaku sekarang. Tapi abang rasa lagi banyak session yang menerima produk kita, I think alhamdulillah lah. Sekurang-kurangnya tidaklah satu penerbit berfokus kepada satu kiblat yang satu saja. Macam abang sendiri ada tak plan untuk mungkin satu hari nanti letakkan filem abang di Netflix ataupun iFlix ataupun sekarang ni ada yang baru aFlix pula kan? Kalau Netflix, saya tak kira baik Netflix ke iFlix ke, kalau yang tak terima filem kita, why not? Tak ada masalah. Kita soalnya benda ni kita buat filmmakers ni, kita buat filem selain daripada kita nak bagi orang menonton dan juga kita apa nama nak berniaga dan kita nak menjual filem itu. Jadi kita ikut siapa demand, di mana ada pembeli, di situ kita jual filem kita. Bagi abang, platform-platform begini memang seharusnya diperbanyakkan ke atau macam mana? Bukan kata tak kisah. Kita tengok di mana yang ada demand dan kita sudi saja buat kerja dengan siapa.